Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat kita berjumpa lagi pada hari ini bagi subjek Muamalat tahun 6. Bagi tajuk yang baru, Ustazah masuk kepada bab yang ketiga iaitu Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat. Ini adalah tajuk bab baru ketiga, jadi kamu boleh buka buku teks muka surat 13 hari ini, subjek Muamalat ya, bersama Ustazah Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna ikmataka wa nujur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'bayt. Kita terus kepada pelajaran kita hari ini. Apa itu Ihya'ul Mawat? Ihya'ul Mawat ini adalah, nah, kalau kamu tengok, kita pecahkan mengikut perkataan. Ihya' itu adalah menghidupkan. Kalau kita dengar Ihya' Ramadan kan? Ihya' itu menghidupkanlah, menghidupkan Ramadan. Jadi Ihya'ul Mawat, Ihya' bermaksud menghidupkan. Al-mawat iaitu yang matilah, yang sesuatu yang mati, yang tidak digunakan. Jadi Ihya'ul Mawat dalam perkataan dalam agama Islam bermaksud penerokaan tanah atau mengusahakan atau menghidupkan tanah terbiar yang belum diterokai atau dimiliki oleh seseorang. Jadi Islam sangat menggalakkan kita untuk membuat aktiviti lah, sama ada kita bercucuk tanam ataupun menternak binatang kan, di atas tanah luas terbiar yang tak ada orang guna, yang memang tak ada orang, tak ada milik orang siapa-siapa lah, okay, yang belum dimiliki lagi. Jadi aktiviti Ihya'ul Mawat ni adalah sangat digalakkan dalam Islam ya. Maksudnya daripada terbiar kan, maksudnya kita boleh usahakan satu-satu tanah terbiar itu dan mendatangkan hasil. Jadi hasil tu kita boleh bagi kepada orang lain, sedekah kan, buat lebih banyak perkara yang bermanfaat. Jadi apakah dalil Ihya'ul Mawat ni adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 14 yang berbunyi man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa ma akalat afiyatu fa huwa lahu sadaqah, yang bermaksud sesiapa yang mengusahakan tanah yang terbiar maka tanah itu jadi miliknya, dan segala yang dimakan makhluk hidup sama ada manusia, binatang atau burung dari tanaman itu merupakan sedekah baginya. Baik, maksud yang kita faham dari dalil Ihya'ul Mawat ini daripada hadis ini adalah kita sangat digalakkan untuk mengusahakan tanah yang terbiar yang belum ada tuan. Untuk apa? Bila kita dah usahakan tanah tu jadi milik kita, jadi kita boleh usahakan dapat keuntungan. Jadi segala yang baik sama ada orang makan ke, bagi orang makan tanam pokok kan, jadi orang makan buahnya, dapat bagi manfaat sedekah kepada orang lain, ataupun buahnya tu buah yang jatuh dimakan oleh binatang, oleh burung. Jadi masih kita dapat semua itu dianggap sedekah. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat kita digalakkan Jadi apakah hukum Ihya'ul Mawat? Hukumnya adalah sunnah. Maksud sunnah ini adalah sangat digalakkan menghidupkan, melakukan perkara-perkara yang baik kan. Maksud dalam sunnah dan mendapat pahala yang besar, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3.4 muka surat 14 ini adalah poin yang terakhir yang saya nak tekankan pada hari ini. Apakah syarat keharusan bagi Ihya'ul Mawat? Kenapa? Bagaimana kita nak menjalankan atau mengusahakan satu-satu tanah yang terbiar itu? Apa syaratnya? Okey. Jadi dia ada dua syarat untuk kita usahakan tanah yang terbiar, untuk menghidupkan tanah-tanah yang terbiar. Yang pertama, tanah tersebut boleh menjadi milik pengusaha dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, seseorang itu hendaklah seorang yang Muslim. Tidak boleh kafir. Walaupun dia kafir, walaupun kerajaan memberi izin kepada dia, masih tidak boleh tidak haruslah
Jadi harus menjadi milik seseorang yang Muslim sahaja. Yang kedua adalah kecuali tanah yang disekat oleh kerajaan. Tanah ni contohnya yang memang milik kerajaan lah. Contohnya tanah rezerva kerajaan, hutan simpan dan lain-lain. Maksudnya tanah ni memang tidak ada seorang pemilikan peribadi lah. Okay, memang dijaga dia preserve, dipelihara oleh kerajaannya. Manakala syarat yang kedua adalah tanah yang belum bertuan. Okay, bagi tanah yang sudah bertuan, tidak boleh kita tukar milik dengan sesuka hati. Okay, tanah yang belum bertuan sahaja kita boleh menjadi milik kita sekiranya tidak ada tuan. Tapi sekarang ni majoriti tanah yang tidak bertuan tu ataupun yang tidak diusahakan tu menjadi milik kerajaan lah kan. Tapi ini sekiranya masih ada tanah yang belum bertuan, diusahakan cukup kita ni seorang yang Muslim dan tanah itu memang betul-betul tidak ada tuan, maka dengan dua syarat ini kita mampu layak menjadi tanah tu, layak menjadi milik kita. Okay. Jadi kalau ada perasaan, hari ini Ustazah nak kupas sedikit saja berkenaan dengan Ihya'ul Mawat. Maksudnya bukan banyak sangat, jadi sedikit saja. Jadi sekiranya ada persoalan, boleh PM atau WhatsApp Ustazah untuk tanya apa yang tak faham. Okay. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardud ilayna 'inda hajatina ilayh wa la tunsina ya rabbal alamin. Baik, itu saja, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.